Ya teman-teman, tiba saatnya sekarang untuk di kelas. Baiklah, dan segera kita umumkan peringkat 10 Janare kontes kambing kali ini sing regional Piala Bupati Kebumen. Peringkat 10 Janare oleh ya. Nomor peserta 40, total nilai 265, nomor kambing oglok-oglok, pemilik Jendul Kebumen. Dan peringkat 9 diraih oleh nomor peserta 26, total nilai 280, nama kambing Jaguar Blantik Mayurfang Banjarnegara. Dan peringkat 8 diraih oleh nomor peserta 27 dengan total nilai 285, nama kambing Vertigo pemilik Anggang Fairulfang Banjarnegara. Dan peringkat ketujuh diraih oleh nomor peserta 16, total nilai 288, nama kambing Hippo pemilik Woyo Banjarnegara. Dan peringkat keenam diraih oleh nomor peserta 25, total nilai 292, nama kambing Nakula pemilik Nuri Nurfi Cahayavan Wonosobo. Dan peringkat 5 diraih oleh nomor peserta 2, total nilai 295, nama kambing Angga Jalu pemilik Mangkotani Farm Wonosobo. Selanjutnya peringkat keempat diraih oleh nomor peserta 3, total nilai 299, nama kambing Aji Saka pemilik Ferry Aji Banjarnegara. Dan tepuk tangan yang meriah untuk juara Jantan E. Akan segera kita umumkan untuk juara 3 diraih oleh nomor peserta 5, total nilai 308, nama kambing Tantang pemilik Vicky Banjarnegara. Dan masih tersisa dua kambing, ada nomor 21 dan juga nomor 21 dan juga nomor 17. Ya, ada nomor 21, nomor kambing 21 dan juga nomor kambing 17. Baik Bapak Ibu bisa menyaksikan, inilah tersisa dua calon juara dalam kontes kali ini. Akan segera kita umumkan juara satu di kelas jantan E. Sebelumnya tepuk tangannya mana untuk juara di jantan E. Dan segera akan kami umumkan juara satu jantan E. Juara satu kelas jantan E kontes kambing kali gesing regional Piala Bupati Kebumen yang diselenggarakan oleh DPD Perkanas Kabupaten Kebumen bekerja sama dengan HPDKI. Juara satu diraih oleh nomor peserta 21. Sekti niku niki Pak. Juara satu diraih oleh nomor peserta 17, total nilai 330, nama kambing Junior pemilik Fatu Reza Fang Purworejo. Dan juara 2 diraih oleh nomor peserta 21 dengan total nilai 319, nama kambing Janoko pemilik Putra Sapi Fang Temanggung. Diucapkan selamat pada para jawara. Punya Putra Sapi Fang teman-teman ya, dari Temanggung. Ini punya Mas Mul. Selamat. Untuk selanjutnya bisa kita jadi runner up atau juara duanya. Dan dengan hormat dimohon pada para penonton yang untuk juara satunya ini akan dilangsungkan foto booth atau sesi foto. Dimohon bagi para pengunjung, para penonton, karena nanti teman-teman bisa lihat di lokasi untuk karena selengkapnya digunakan untuk nanti akan saya taruh foto urutan atau lagi, Bapak, Ibu, peringkat Bapak, dari 10 sampai 1. Ya, Bapak nanti Ibu di yang berada di depan diskusi, teman-teman. Panggung foto booth. Teman-teman panitia, teman-teman panitia bisa membantu untuk kalau selanjutnya nanti para penonton masih berada lihat di untuk di kelas depan foto booth ya. Karena ini tentu akan mengganggu jalannya sesi foto para juara kontes. Sekali lagi para panitia untuk dapat menertibkan para pengunjung yang masih berada di depan arena foto booth.
di 10 besar untuk bersiap karena akan segera kita. Ini dia teman-teman untuk di kelas betina D kita dipilih dulu ya. Yang masuk nominasi 10 besar dan akan ke karpet merah teman-teman. Dan kali ini sekali pesertanya cukup banyak juga. Sedang berlangsung sesi foto. Kali ini ada nomor 6 yaitu dari Wonosobo. Dan kali ini sedang melakukan sesi foto dan selanjutnya nanti bisa diteruskan dengan para kontestan yang lain dan untuk menerima trofi kejuaraan peserta ruang pembinaan. Baik, hari ini berbahagia akan segera kita umumkan hasil kejuaraan ataupun rekap 10 besar kelas betina B dalam kontes kambing kali ini regional Piala Bupati Kebumen. Dan yang pertama yang masuk nominasi 10 besar yang pertama diraih oleh nomor peserta 8 selanjutnya nomor peserta 11 selanjutnya nomor peserta 14 nomor peserta 16 nomor peserta 17 nomor peserta 18 baik, selanjutnya ada nomor peserta 19 nomor peserta 20 nomor peserta 23 dan yang terakhir ada nomor peserta 25 baik, ucapkan selamat kepada para kontestan yang masuk nominasi 10 besar dan untuk selanjutnya teman-teman handling bisa menangkan ya, tadi teman-teman ya, pemilihan 10 besar di kelas betina D ya, atau di kelas D betina dan nanti akan untuk bisa mengeluarkan yang masuk nominasi kita diserahkan kepada para pemilik liput lagi teman-teman dan, untuk hasilnya di kelas D betina ketika bahwa yang masuk nominasi di karpet merah atau 10 besarnya ya. Masuk nominasi 10 besar. Oke, cukup itu dulu untuk liputannya di 10 besar kelas nomor peserta 14, nomor peserta 16, nomor peserta 17. Nanti kita tunggu untuk di kelas D betinanya. Nomor peserta 20, nomor peserta 23 dan nomor peserta